Satu keluarga terdiri dari ibu dan dua anak perempuan jatuh ke jurang setelah sepeda motor yang mereka tumpangi hilang kendali. Musibah mengenaskan itu terjadi di Kampung Negla, Desa Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, pada Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 siang. Dua korban meninggal dunia yakni Emma dan seorang putrinya, Tri. Putri lainnya, Nova, kini dalam perawatan intensif di RSUSMC Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dari informasi yang dihimpun Tribun Jabar, musibah terjadi ketika sepeda motor yang ditumpangi ketiga perempuan itu menapaki sebuah turunan tajam. Suara keras musibah itu terdengar warga. Mereka segera berlarian menuju lokasi. Warga mendapati ketiga korban tergeletak di jurang berikut sepeda motor. Mereka mendapati Emma dan Tri sudah tak bernyawa lagi. Sedangkan Nova masih bernapas dan segera dievakuasi ke atas lalu dilarikan ke RSUSMC. Kasih Trantip Kecamatan Cisayong, Agus mengatakan, musibah terjadi di sebuah turunan yang curam.